Halo, ketemu lagi dengan channel kita yaitu Cecena TV. Sekarang saya akan membuat minuman herbal yaitu dari jahe dan jeruk lemon. Wah, ininya sangat besar nih. Pertama-tama kita dulu bersihkan dulu jahenya. Lalu kita potong tipis, itu tergantung selera ya, mau di serut pakai, mau diserut nggak apa-apa, mau kalau saya sukanya sih gini, dipotong kasar-kasar, nanti kita geprek aja ya, nanti kita geprek. Setelah dipotong biasanya sama saya di prek biar aromanya dan airnya keluar dan nanti lebih enak kalau udah direbus. Setelah itu masukin ke dalam wajan. Setelah itu kita iris ini nih lemonnya nih yang paling enak. Oke, tergantung selera. Untungnya kalau saya memotongnya kayak gini. Lalu tambahkan air. Setelah itu kita rebus jahe sama jeruk lemonnya. Oke, kita cukup sampai matang. Dan jangan lupa kalau sudah mendidih pakai gula merah. Oh, ini gula merah, gula aren asli nih, mantap nih. Oke, kita tunggu sambil mendidih. Setelah akan mendidih, kita masukkan gula merah. Oke, kita aduk-aduk dan warnanya sudah mulai berubah. Nikmatnya ini ramuan jahe dengan jeruk lemon ditambah dengan gula aren atau gula merah asli. Rasanya maknyus dan ini mengandung berbagai banyak khasiat untuk kesehatan. Kita tunggu mendidih dulu. Kita kecilin apinya. Oke, sudah cukup. Saya coba masukin langsung ke dalam gelas. Nikmatnya. Siap dinikmati setiap saat air.
herbal. Jeruk, lemon, dan jahe ditambah gula aren atau gula merah. Mantap.